بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ketemu kembali di sini kita membaca umul kitab Al-Fatihah. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة تركها كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين آمين رب العالمين. Hormati lagi kasih Tuan Pengerusi Jawatan Kuasa Masjid Ridwaniyah Kuala Kangsar. Adik-adik Jawatan Kuasa Masjid Ridwaniyah Kuala Kangsar. Imam-imam bila-bila dan pegawai-pegawai Masjid Ridwaniyah Kuala Kangsar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekali puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah sekali lagi mampu ataupun memungkinkan kita dapat bertemu di sesi kali ini. Itu bersama saya setiap bulan sekali, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, yang mengandungi kitab ini 294 hadis pilihan dari kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Dan hari ini ya giliran kita yang ke hadis yang ketiga. Dalam keadaan ummah ini sekarang dan sedang menghadapi cabaran yang pelbagai, Allah Ta'ala uji kita dan diberikan kesempatan panjang umur kita menyaksikan berbagai-bagai keajaiban yang menguji keimanan dari kepada orang-orang alim ulama'nya, kepada orang yang biasanya, semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Allah Taala menjemput kita. Bila dah Allah Taala dah menjemput kita, tak adalah kita melihat, maksudnya waktu dah habis tamat untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan rahmati Allah sekalian, terutama isu sekarang, isu yang panas, paling panas adalah tindakan kurang ajar. Apapun, ini adalah untuk menguji iman umat Islam yang dipimpin oleh alim ulama kita, alim kabir ataupun orang alim pertengahan ataupun orang alim sikit dan orang kita yang biasa ni. Allahu Akbar, Allah Ta'ala uji kita. Ya, siapa di kalangan kita sebenarnya yang dapat berdepan dengan cabaran-cabaran yang besar ni, tuan-tuan. Apabila Presiden Amerika Syarikat telah mencabar umat dan telah mengambil tindakan yang begitu drastik, tindakan sebenarnya yang very highly sensitive issue, iaitu yang memindahkan ataupun mengiktiraf Baitul Maqdis itu sebagai ibu negara Israel. Sedangkan Baitul Maqdis itu ataupun kita panggil kawasan-kawasan Baitul Maqdis itu, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, adalah kawasan umat Islam, kawasan yang dijajah,
Jadi ini mencabar iman kita tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Isunya sekarang takkan kita nak demonstrasi je jawapannya. Bagaimana ya umat Islam dapat bersatu dan bagi mesej yang paling jelas ya umat Islam satu dunia ini bersatu untuk berdepan dengan apa-apa ya tindakan yang diambil oleh kerajaan Amerika ya sehingga mereka terpaksa akut dan terpaksa tunduk. Bila umat Islam tidak bersatu dan lemah dan tidak akur ataupun tidak bersatu padu, maka dilihatlah kelemahan ya yang ada di kalangan umat Islam tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang saya baca tadi. Hadis itu hadis sahih tuan-tuan yang berkaitan dengan hadis yang berkenaan dengan empat jenis jemaah haji. Disebutkanlah hadis Rasulullah SAW. Saya tak sempat nak bawa hadis. Tapi tadi saya bincang dengan kawan-kawan kita, saya pencerah tadi. Saya bincang hadis. Kelak pada zaman, satu zaman sebelum hari kiamat, orang jemaah haji ni dan orang umrah ni terbagi kepada empat golongan rupanya. Hadis Rasulullah SAW akan datang pada satu hari. Pertamanya golongan ulama'nya, dia sebutlah hadis itu qurra. Qurra itu siapa? Maksudnya pakar ataupun akrab itu, maksudnya yang fasih, bagus bacaan Quran yang terbaik. Jadi dalam bab itu, dalam hadis itu, syarahan mengatakan itu alim ulama'. Alim ulama yang pergi haji sebenarnya tidak ada lain melainkan lebih menunjuk-nunjuk saja. Itu alim ulama tuan-tuan. Dan berbangga-bangga saja dengan ilmu masing-masing. Itu alim tahap alim ulama tuan-tuan. Yang kedua dinyatakanlah hadis Rasulullah SAW tadi. Golongan yang kedua, orang yang ada duit, orang yang ada perniagaan, dia maksud dia bukan nak mencari kerajaan haji, tetapi pergi ke sana tujuannya semata-mata untuk meningkatkan taraf ekonomi dia dan berbangga-bangga dengan ekonomi itu je matlamatnya. Tuan-tuan lihatlah apa yang kelilingan kita ya, macam mana kita lihat tahap standard haji kita, adakah kita capai haji mabrur ataupun tidak. Kita lihat sendiri tuan-tuan. Kemudian kata Rasulullah SAW, golongan yang ketiga adalah golongan yang biasa tuan-tuan. Mereka tidak lain macam seolah-olah macam orang melancong saja. Pergi sana bas sana bas sini, ke Pekembang sana ke Pekembang sini. Sekadar itu je tuan-tuan. Dan tiba golongan yang keempat. Golongan keempat adalah golongan para masakin dan orang-orang fukara. Sana sini minta sedekah, sana waktu minta sedekah. Tak sedekah sini. Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Ada salah seorang ikut jemaah saya tahun lepas. Tak pernah datang. Tak pernah lejak lagi itu pertama kali. Bukan sampai tu. Tak pernah lagi sampai. Pertama kali tu bila subuh tu baru kami nak buat umrah, baru kami nak bertawaf. Tak pernah tengok Masjidil Haram. Makcik lah makcik. Belum apa-apa lagi ada seorang yang tak dikenali, dia gambarkan salim, salim, salim. Dia nak bersalah. Perempuan muda, Pakistan muda, muda. Salah apa salah? Bila salah, tiga empat orang datang kan? Inilah para fukara dan para masakin tuan-tuan. Kalau tak minta sedekah pun, dia sauk barang-barang. Jadi ini satu satu apa yang dipanggilkan a very bad impression. Manifestasi tidak baik.
Tuhan rahmati Allah sekalian. Empat golongan yang dinyatakan oleh, kalau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bawa hadis itu tuan-tuan. Ya. Dan ini ya dicerita lebih lanjut ya, dalam kitab Syekh Daud kita, Syekh Daud Al-Fuqani membawa hadis itu tuan-tuan, bahawa kelak akan sampai satu zaman keadaan macam mana orang mengerjakan haji, mereka tidak bertujuan untuk ya mencari kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ada empat golongan yang saya sebutkan tadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh rujuk balik ya kepada hadis-hadis ini insya-Allah. Jadi hari ini tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Hadis yang ketiga daripada kitab ini ya, muka surat 22. Yang versi Rumi itu muka surat berapa? 15 ya. Ini versi Jawi ini 22 ya. Kitab yang diterjemahkan dan dihuraikan oleh Syekh kita orang Malaysia, orang Melayu, Mustafa Abdul Rahman Wan Ibnu Rawi Rawi ya. Rawi orang Melayu, orang Malaysia. Tetapi kitab ini dicetak banyak di Selatan Thai. Kerana tuan-tuan, kawan-kawan saya Selatan Thai ya, kalau dia mesej kita tuan-tuan ya, pesara-pesara mesej kita semua dengan mesej jauh ya, tuan. Tak seronok maksudnya. Jauh dia bagi. Oh, kita ni seronok dengan Rumi ya. Ini jauh ni tuan-tuan, tetapi mereka pakar dengan jauh ini. Biasa laju ya. Jadi hadis yang ketiga An Ubadah. Ubadah, kerana kita asal Syekh ini alim ulama daripada Universiti Al-Azhar eh, pada kurun ke-19 ni, 18 berapa ni. Inilah Ibnu Abi Jamrah hadis ni. Yeah. Penyusun kitab yang mengumpulkan 294 hadis sahih dan kitab sahih Imam Al-Bukhari. Ya. Ibn Jamrah ini bersama saya kitab dia tu. Qauluhu an Ubadah bi dhammil ain, maksudnya dengan dhammil ain bermaksudnya baris depan. Ai al-Ansari al-Khazraji, dia adalah Ubadah bin Samit ini adalah orang Ansar, orang Madinah. Dan amat kita ketahui bahawa di sana ada dua golongan ya, bila Rasulullah SAW sampai di Yathrib, iaitu Aus dan Khazraj, dan berlakunya Bai'atul Aqabah di Makkah ya. Jadi di antara orang-orang Khazraj inilah tergolong dari kalangan Ansari adalah nama dia tadi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan hadis mi'ah wa ahad wa samanuna hadisan. Dia meriwayatkan rawalahu ya mi'atun wa ahad wa samanuna hadisan, bermaksud dia meriwayatkan hadis sebanyak 181 hadis. Zakar Bukhari minha samania ya, dinyatakan oleh Bukhari di antaranya yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit ini adalah sebanyak 8 hadis, dan ada yang mengatakan waqi' dan diperkatakan tis'atun wa huwa awwal man wulliya qada Palestin, dan dialah orang yang di
lantik menjadi qadha hakim Palestin. Wakana tawilan jamilan khairan, dan dia ni sifat dia adalah yang tinggi dan cantik, kaca orangnya. Khair, maksudnya dia khair, dia yang terbaik, adalah orang amat senangi dengan pribadi dia. Ini yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW ala Ubadah bin Sabit namanya, wa tufiya bi Palestin. Eloklah kita sekarang berdepan dengan isu Palestin. Bagi umat Islam mukmin, tidak mungkin kita kata negara Israel. Kita kata negara kita Palestin. La tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak digalakkan untuk bepergian, bermusafir melainkan kepada tiga jenis masjid. Masjidil Haram wa masjidi, masjid aku ini, hadza, dan Masjidil Aqsa allazi barakna. Allahu akbar. Di tempat saya tu ada seorang ustaz, dia syarah ni terhadap hadis ni kata. Dalam dunia ni tidak ada yang mulia, yang paling derajat yang paling tinggi Masjidil Haram, 100,000 pahalanya sekali kita sembahyang, dua kali setiap kali kita ni 100,000 kali ganda. Marahlah dia. Oi, ada lagi yang lebih hebat lagi Masjid Kemal ni. Marah dia. Langsung tak ngajar, tak minta ngajar, dah berhenti ustaz. Itu pemahaman-pemahaman ta'assub yang tak faham ilmu. Sedangkan hadis Rasulullah SAW, la tushaddu rihal, tidak digalakkan bepergian, tidak dituntut, tidak di ya digalakkan untuk bepergian, melainkan kamu nak jalan mata-mata pergi Jepun ke, pergi Tokyo ke, pergi mana pun, jangan lupa tiga masjid, Masjidil Haram wal Masjidil Har wa Masjidi, masjid aku ini, iaitu Masjid Nabawi, Haram, dan Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa, Masjid Nabi, Masjid Nabawi, semayang dalamnya 1,000 kali ganda, lebih daripada digandingkan dengan ataupun dibandingkan dengan masjid lain dalam dunia. Tak kira lah di mata mana, di negeri Arab ke, di Eropah ke, di Malaysia ke, di Indonesia, ya, takkan sama Masjidil Haram, dan juga takkan sama sembahyang di masjid ini, iaitu Masjid Nabawi, dan begitu Masjidil Aqsa. 500 kali ganda tuan-tuan pahala. Ya. Inilah Ubadah bin Samit ini yang kita sedang melihatkan periwayatannya. Ya. Bila dia meriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Wakil di Ramlah. Bukan Ramlah. Sorry. Ramallah. Tak silap saya Ramallah. Tapi sini di Ramlah. Ya. Qatilan fi khilafati Muawiyah sana 34, pada tahun ke-34 Hijri. Tahun 34 Hijrah. Dia telah dibunuh qatilan dalam peperangan fi khilafati, pada masa pemerintahan Muawiyah pada tahun 34 Hijrah. Dan ketika itu dia adalah umurnya ialah 72 sana. Ketika itu dia berumur 72 tahun. Wadufina fi Baitil Maqdis. Tengok, sesuai kita belajar pada hari ini, ya, bermaksudnya Mr. Donald Trump, ya, telah mengatakan, telah mengiktiraf,
bahawa ini tuntutan Yahudi satu dunia daripada dahulu lagi, ya, yang mereka sembunyi-sembunyi dalam mana-mana perjanjian, dalam mana-mana pertemuan, ya, di antara Palestin, ya, Palestin perjanjian damai dengan Israel, dan berlaku perjanjian damai dengan Mesir pada zaman Jimmy Carter, dan juga perjanjian damai berlaku, ya, yang brokernya sudah tentu Amerika. Tapi sebaliknya sebenarnya matlamat mereka adalah inilah. Akhirnya mereka mengatakan bahawa minta kepada dunia untuk mengiktiraf, ya. Dan ini tentang Yahudi sedunia, bahawa Baitul Maqdis ialah kami punya, Yahudi punya, bukan orang Islam punya. Di mana kau orang Islam? Mana orang Islam? Mana iman kita? Allah. Kemungkinan ini ada kaitan dengan hadis Rasulullah SAW. La taqumu sa'ah, tidak akan berlakunya hari kiamat hatta tuqatiluna al-yahud hatta tuqatilu al-yahud, sehinggalah kamu dapat memerangi dan membunuh orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu ketika di mana masa itu, tuan-tuan? Ya. Ma wara al-hajar wasyajar, di belakang pokok dan di belakang batu. Dia kata, ya Muslim, wahai orang Islam, ni belakang aku ni, wait, tak, waktu tu, bunuh mereka. Tengok, pokok berkata, pokok itu memberikan, ya, Allah Ta'ala memberikan apa ni, kemampuan pokok itu untuk bercakap dan batu untuk bercakap, ya. Belakang aku ni Yahudi, bunuh dia. Illa, kata Rasulullah SAW, illa gharqat, satu pohon kayu yang bernama gharqat, ya. Dan orang Yahudi bukan nak percaya hadis Rasulullah, tetapi bab ini ada yang percaya dia. Tanah pokok tu banyak-banyak, gharqat nama dia, ya, kerana dia itu, kata Rasulullah SAW, dan hadis itu, dia adalah pohon kayu Yahudi. Dia tak bagi tahu seperti mana pokok-pokok yang ada tu, ya, dan batu-batu yang ada yang melambai orang Islam, ya. Dan inilah berita, ya, yang Rasulullah SAW bagi tahu kepada kita. Kemungkinan itulah mereka nak berkumpul di Baitul Maqdis ke, mereka nak menjadikan Palestin itu sebagai tempat mereka yang diimport ke satu dunia, tuan-tuan, dan berkumpul. Senang ya orang Islam nak bunuh mereka. Mereka datang daripada Amerika Syarikat, mereka datang daripada Rusia, mereka datang daripada England, ya, daripada halau orang-orang Arab, orang Palestin tu, ya, berhalau tu. Lepas itu mereka paksa mereka, ya, roboh rumah-rumah mereka, tujuan untuk memberi tempat ataupun penempatan kepada orang-orang Yahudi satu dunia. Ini tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ya. Saya duduk di Jordan dekat 4-5 tahun tu, saya mengikuti perkembangan di sana kuat. Kami pun ada subjek yang kami ikuti. Saya di sana, University of Jordan, ada subjek dia panggil As-Sirah, ataupun kita panggil As-Sirah Bainal Palestin Wal Yahud, macam itu lebih kurang subjek, iaitu struggle, iaitu perjuangan, ya, pergelutan, perebutan antara orang Arab dengan orang-orang Yahudi. Dia ada satu subjek itu. Jadi Israel telah menjadikan negara Palestin itu, sedangkan 1,000 tahun lebih Islam memerintah di Palestin, di sana sebagai tanah wakaf itu. Kemudian mereka cuba mula-mula dengan merasuah kepada Sultan pemerintahan Utsmaniyah, ya, Sultan Abdul Hamid kedua, ya,
Tetapi Sultan Abdul Hamid dia kata, inilah satu amanah bagi aku. Tidak mungkin aku akan menjual diri aku. Tidak aku mungkin aku akan menjual Islam. Buat macam mana pun, ya, mereka telah menggunakan helah sedaya upayanya untuk merampas tanah wah Islam. Jadi akhirnya tahun 1948 mula mereka menduduki tanah Palestin dan mereka menjadikan ia sebagai disebut sebagai negara Israel. Tahun 48, berapa tahun baru ni tu? Tahun 48 dengan 2017, berapa lama orang Yahudi menguasai Palestin? 2017 tolak 1948, bukan lama sangat, baru ni. Saya ingat 69, itulah tempoh itu. Dan sejak itu tuan-tuan, orang-orang Palestin ni bertempiaran satu dunia tuan-tuan. Kat Malaysia pun ada tuan-tuan. Buatlah macam mana mereka cari jalan, macam mana pun orang Arab tertinggalkan Israel. Jadi adalah tidak wajar, bermaksudnya kita memberi hukum. Apakah hukumnya orang Islam meninggalkan negara di Palestin? Ya, maka inilah fatwa-fatwa yang dikeluarkan, adalah haram kita meninggalkan tanah negara kita. Walaupun dengan berapa desakan, walaupun kita diancam dengan pembunuhan, macam mana pun kita kena istiqamah. Ya, jangan tinggalkan negara. Kerana mereka memang cari jalan sebenarnya untuk mengeluarkan orang-orang Islam dari sana. Ya. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang kita tengok kerajaan ada kat sana, bermaksudnya kita terus istiqamah walaupun mereka telah memisahkan antara Tebing Barat dan telah memisahkan dengan Gaza dan sebagainya, tuan-tuan. Tetapi tetap itu istiqamah untuk berpegang teguh, ya, di sana tuan-tuan dan puan. Jadi kata setengah pendapat mengatakan dengan pengelanan Donald Trump itu, ini akan memperbarui sikap perjuangan untuk mempertahankan Baitul Maqdis, iaitu sebagai intifada. Jadi perawi hadis ini namanya Ubadah bin Sabit radhiyallahu anhu. Wa dufina fi Baitul Maqdis. Jadi Ubadah bin Samit ini dikebumikan di Baitul Maqdis. Apa katanya dalam hadis ini tuan-tuan rahmati Allah sekalian? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayi'uni, bayi'uni ala an la tushriku billahi syai'a. Itu satu. Wala tasriku wala taznu ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا fi ma'ruf faman wafa. Ada setengah tulisan hadis ini mengatakan ada sabdu faman wafa apa boleh minkum fa ajruhu ala Allah waman asaba min zalika syai'a fa'uqiba fi dunya
wahuwa kafaratun lah, wahuwa kafaratun lah, wa man asaba min dhalika syai'a thumma satarahu Allah azza wa jalla fahuwa ila Allah insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu fabaya'nahu ala zalika. Sadaqa Rasulullah SAW. Tentulah hadis ini adalah sahih. Tentulah hadis ini adalah sahih Bukhari. Hadis Bukhari, tuan-tuan. Apa terjemahan hadis yang ketiga ini, tuan-tuan, rahmati Allah sekalian? Hadis daripada Ubadah bin Samit. Ubadah, sahabat Rasulullah SAW, Al-Ansari, kaum Ansar, daripada Madinah, daripada Khazraj, kaum Khazraj, bahawa Rasulullah SAW bersabda, bayi'uni, ini fi'lu amrin, berbai'ah lah. Ha, tetapi diterjemahkan tak ada bai'ah. Bayi'uni, ya, diterjemahkan oleh penulis dengan mengatakan, dia kata di sini, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, bai'ah ni bermaksudnya berjanji setia lah. Bai'atul Aqabah yang pertama dan bai'atul Aqabah yang kedua, tuan-tuan, berlaku pada di Mekah ni. Berjanji setia orang Ansar, ya, sebelum peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Ya, begitu juga yang bab ini kata Ubadah bin Samit, ya, berkenaan dengan kisah bai'ah. Bai'ah ni adalah janji setia. Janji setia kita dengan pemimpin kita. Janji setia dengan pemimpin agama kita. Ulama kita, kita bersetia, dan pemimpin gerakan Islam kita. Dan orang tarikat, bai'ah dengan mursyid dia, dengan tugu dia, bai'ah janji setia. Perintah Rasulullah SAW, berjanji setia kamu, ya, akan daku dengan aku. Untuk apa tujuan bai'ah ni? Tentulah ada perkara yang iltizam, prinsip yang kita kena perjuangkan bersama, tuan-tuan. Hidup dan mati kita ni ya, bai'ah, janji setia ni. Ini orang Islam, tuan-tuan. Ya, sampai mengorbankan nyawa kita, segala-galanya, ya, kita bai'ah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sudah wafat, sudah tentu. Ahli ulama kita ni, tuan-tuan, pemimpin kita, tuan-tuan, gerakkan kita, tuan-tuan, agar kita dapat istiqamah, dan hidup kita ni adalah mengikut sunnah Rasulullah SAW, dan capai matlamat kita untuk menegakkan Islam kita yang tinggi ini. Ini bai'ah. Kalau tidak, apa artinya bai'ah itu? Ataupun bai'ah ini tidak wujud, tuan-tuan. Di mana situ ada satu tarikat bahawa Islam kena berjanji setia dengan pemimpin? Di manakah kesemuan bai'ah? Kalau tak ada kesemuan bai'ah ni, lebih kurang dengan apa-apa ni. Allahu Akbar. Di situlah, tuan-tuan, kelemahan kita, kerana kita tidak memahami rahsia pensyariatan bai'ah. Ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW, perintah ni, bai'uni, bai'uni, ini fi'lu amri, yufidul wujub, memberi faedah apa tu? Fi'lu amri dalam usul fiqh, ya, yufidul wujub, membawa kepada, ya, kesannya adalah wajib. Bayi'uni, kata Rasulullah SAW, berjanji setialah kamu akan daku. Untuk apa? Kata Rasulullah SAW, ya, pertama, bahawa janganlah kamu persekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu syirik.
ya, jangan kamu syirikkan dengan Allah Subhanahu. Kamu syirikkan Allah Taala dengan sesuatu. Itu bai'ahnya. Kamu berjanji dengan aku, kamu tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok tuan-tuan, zaman sekarang ni semua ikrar. Ikrar ni tuan-tuan, dia tidak ada satu kekuatan apa, longgo. Depan sesiapa bukan main air lagi banyak. Oh, kitalah nombor satu lah apa, tapi sebenarnya tak ada apa. Longgo. Sedangkan bai'ah watan ada tuan-tuan. Allah Taala saksi. Ini kekuatan yang amat ditakuti oleh musuh Islam. Bai'ah. Mungkin ada parti politik sekarang ni, saya nak ambil contoh-contoh lah tuan-tuan. Kamu tinggalkan parti kita ni, ya, dekat nak pulang raya ni, siapa engkar, siapa khianat, bukan kesan kepada hukum hakam macam Islam ni. 20 juta 15 juta itu je, takutlah orang tu. Tapi kalau orang lain rasuah kan dia besok, 80 juta apa, 20 juta mungkin juga boleh. Maksud nak ngikat orang ni, macam mana nak ngikat? Terutama zaman sekarang jadi katak banyak ni. Ibrahim Ali gelak-gelak ayah dia kata, rupanya amir lagi dia, akulah kepala dia kata. Bapak lompat ni aku kata, aku ingat aku seorang, amir ni dia lompat-lompat ni. Ini lompat-lompat ni tuan-tuan, inilah membezakan di antara orang yang istiqamah berpegang dengan janji ni. Kerana Allah, barulah kita dapat membentuk pribadi-pribadi, ya, skuad-skuadnya hebat dalam sebagai seorang pejuang Islam. Kita tidak akan khianat, kita tidak akan menipu, kita berpegang. Hidup dan mati kita, sehat kita, tak sehat kita, kami tetap berpegang janji setia. Ya? Inilah pribadi-pribadi yang nak kita bentuk. Ya? Inilah yang nak diharapkan. Orang yang berjuang dengan Islam, tuan-tuan, mati Allah SWT. Bayi'uni, kata Rasulullah SAW, ala an la tushriku billahi syai'at. Janganlah kamu, ya, persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu. Maksudnya bai'ah ni tuan-tuan adalah memberi berita yang baik. Benda tu untuk membentuk diri kita supaya tidak kita khianat dan kita tidak tikam jemaah di belakang. Itu maksudnya. Ini bukan membentuk pribadinya hebat ni tuan-tuan. Ya. Jadi kita tak akan khianat. Ya, yeah? Dan kita mengkantoi, kan, bahasa-bahasa orang muda sekarang mengkantoi, saya pun heran tuan, anak murid saya dah kantoi. Nah, inilah keadaan tuan. Ya, yeah? Allahu akbar. Ini pribadi-pribadi tuan-tuan. Kalau kita mengingkari janji kita, kita khianat janji, ya, yeah? Dan kita tikam dia dari belakang. Ini untuk benda-benda yang tak di menjadi bai'ah ni. Ya, yeah? Mungkin kita katakan yang berlaku di Kelantan ataupun di mana-mana. Itu Ustaz Nik Aziz sendiri buat tuan-tuan. Bai'ah tu tuan-tuan. Yang berkaitan paham-paham nak cakap saya tuan-tuan. Ya. Yeah? Sehingga talak tiga. Bukankah isu besar tuan-tuan? Isu besar. Sampai sekarang orang tak boleh terima. Dan cari pemahaman-pemahaman yang longgar, pemahaman-pemahaman yang tak kuat, memberi tafsiran-tafsiran ini salah, ini salah, untuk memberi kebebasan kepada orang yang longgar-longgar ni, orang huru-hara ni. Ini bai'ah ni tak boleh main-main ini. Ini kita berpegang teguh, apa jadi kita pegang teguh. No way. Lompat-lompat tak ada. Baru orang boleh respect. Ini
cakap berdegur-degur. Ya, tetapi bila macam tu, kita nombor satu dia lompat. Huara kata semua orang. Kita dah bagi kekuatan lah. Kita dah janji lah. Wacaya lu ni. Tengok-tengok dia pula. Huara dia kata. Itu sebab yang saya nak katalah. Saya tak mau cakap panjang. Memang kes ni tuan-tuan. Di Kelantan. Sama ada cerai ke tak cerai ke tuan-tuan. Ada ke try ni diterikan di mahkamah. Mahkamah syariah di Kelantan. Berani? Memang tak akan ada tuan-tuan. Walaupun ada dua tiga pendapat. Ya. Tetapi keputusan yang tetap pada hakim mahkamah syariah. Dia akan tengok. Ya. Setiap kali aku meninggalkan parti aku, maka dengan sendirinya isteri aku tertalak, jatuhnya talak tiga. Bain dia dalam kitab fiqh dia panggil bain bainuna kubra. Berat tu kan. Tapi kes ni tak pernah ditrai di mahkamah. Walaupun orang kata ada pendapat Ibn Taymiyah lah. Jumhur ulama mengatakan memang tuan-tuan. Memang jatuhlah talak itu. Pegang itulah apa yang telah kita sumpahkan tadi. Dia dua perkara situ. Satu sumpah. Satu lagi kita katakan talak mu'allak, cerai talak ta'liq. Kan kita baca sebelum akad nikah. Setiap kali aku meninggalkan isteriku, setiap kali aku meninggalkan isteriku untuk tempoh berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan dan mengadu isteriku kepada mahkamah, maka jatuhnya satu talak. Itu kita sebut bila kita sebab bila kita nikah tuan-tuan. Bila kita nikah, kita telah disiapkan oleh qadi untuk membaca cerai ta'liq. Jadi mengadu ia kepada mana-mana qadi dan jika sabit kesalahan melalui penyiasatan betul apa yang didakwakan oleh isteri, dia meninggalkan isteri tanpa ada satu berita, itu dia panggil la salam wa la kalam. Salam pun tak ada, kalam pun tak ada. Sabit kesalahannya, maka jatuhnya satu talak. Kita yang sebut. Tapi peringkat baru ni sekarang dia dah jadi talak apa dia panggil? Macam mana nikah Tok Kadi? Nikah ni sekarang yang terbaru. Talak yang terbaru yang kita sebutkan cerai ta'liq. Saya pun lupa ni, itu saja saja lupa. Apa yang kita baca pasal kita zaman kita dulu jatuhnya satu talak. Talak pun talak rajak. Ini talak bain bainuna sughra. Talak bain, ini talak bain, jatuhnya talak bain. Dan kalau nak baik balik dengan isteri mesti dengan nikah baru. Kalau zaman kita ni dulu, zaman-zaman pakcik dah lama ni, ini talak rajai. Talak rajai ni maksudnya boleh kembali balik. Boleh kembali balik. Ini talak bain ni kita kena akad baru. Dan itu terpulang kepada isteri kita, nak kita ke tak nak kita. Jadi talak tu jatuh tuan-tuan. Jadi kalau dalam keadaan sekarang, kalau kita katakan dalam kes Kelantan yang saya cakap tu, dan dia tidak pernah ditrack, tak pernah disebutkan dalam mahkamah, kerana mahkamah keputusan qadi ini tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh lawan. Kata dia kuat atau putus, putusan mahkamah. Jadi tuan-tuan, jumhur ulama mengatakan dia jatuh talak. Tak boleh tarik. Jumhur. Tapi ada pendapat Ibn Taymiyah, itu satu pendapat. Boleh maksudnya boleh tarik balik.
Itu pun dengan sekiranya kita tidak berniat untuk talak, tapi kita berniat untuk apa kita katakan, untuk mengugut isteri. Jadi itu ada perbincangan ulama di situ, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Tapi jumhur ulama kuat hujahnya bahawa tidak boleh tarik balik. Jadi inilah tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita isya pada hari ini pukul berapa untuk imam? Isya masuk. Baru sekejap ya. Jadi kita ada 15 minit lagi tulis sini ya. Ya. Sekejap-sekejap insya-Allah. Saya nak habiskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, iaitu berjanji setialah kamu akan aku bahawa janganlah kamu persekutukan dengan Allah akan sesuatu. Jangan melakukan syirik. Itu bai'ah yang berlaku, yang Rasulullah SAW minta. Ini untuk kebaikan kita juga ni, bai'ah ni. Dan kedua, dan janganlah kamu mencuri. Ya, kamu berbai'ah dengan aku, kamu janji setia dengan aku, itu untuk peribadi yang baik. Jangan kamu mencuri. Yang ketiga, dan janganlah kamu berzina. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu. Dan yang keempat, dan janganlah kamu mendatangkan dengan dusta hutang yang kamu adakannya. Saya pergi ke Indonesia hari itu, dia kata perkataan yang ada-adakan yang dibuat-buat ni, dia kata apa? Bahasa Indonesia ni rekayasa. Oh, baru saya faham. Orang Indonesia dia panggil rekayasa. Dia kata apa yang berlaku politik Malaysia ni, dia kata dia punya komen, banyak rekayasa. Oh, saya faham. Oh, dia berkata, dia beritahu banyak banyak berlaku-berlaku ni dah membuat benda-benda ni, dia kata ini rekayasa ni Amar. Orang yang tak salah dia jadi salah, orang tak salah dia jadi salah, ini rekayasa. Dia kata buhtan. Dalam bahasa Arab tadi, dalam hadis tadi, dia kata bibuhtan, jangan kamu ada-adakan di antara harapan kamu dan belakang kamu, dan janganlah kamu menderhaka kepada kebajikan. Wala ta'asu, jangan kamu derhaka, jangan kamu engkari perkara-perkara yang baik, ma'ruf, jangan kamu melakukan maksiat. Jangan kamu tidak melakukan perkara-perkara makruf, perkara-perkara kebaikan, kamu lakukan. Faman wafa minkum, ataupun saya kata tadi faman wafa minkum, maka barang siapa yang menyempurnakan daripada kamu, maka pahalanya atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang membuat daripada yang demikian akan sesuatu, maka disiksakan dia. Siapa yang melanggari apa yang disumpah tadi, apa yang dibai'ah tadi, disiksakan dia di dalam dunia. Dan daripada yang demikian itu akan sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala menutupi akan dia, maka terserahlah kepada Allah. Jika ia kehendaki, ia memaafkan daripadanya, dan jika ia kehendaki, ia seksa akan dia. Kemudian maka telah kami mengikat persetiaan di atas perkara yang demikian itu. Inilah hadis Rasulullah SAW yang dinyatakan keterangan Ubadah Al-Ansari, orang yang pertama menjawat jawatan hakim di Palestin yang saya sebutkan tadi. Beliau pernah menjadi guru dan qadi di negeri Syam. Negeri Syam tu di Syria lah. Tetapi sebenarnya Jordan, Syria, Palestin, Lebanon itu negeri Syam. Dalam masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab,
dia telah menghadiri dan telah bersama dalam peperangan Badar al-Kubra. Maksudnya semasa pemerintahan Umar Khattab. Dan dia di antara yang bersama dalam peperangan Badar al-Kubra. Beliau meninggal dunia di Palestin dan di makam di Baitul Maqdis. Di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang Ansari mengikat setia baiat tadi. Junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut sabdanya yang tersebut menyerukan orang-orang Ansari yang datang kepadanya untuk mengikat setia di atas beberapa perkara. Pertama, janganlah menyekutukan sesuatu jua pun dengan Allah di dalam perkara i'tiqad dan amal ibadat. Demikian juga hanya ketika memohon serta berselindung akan dari sesuatu hajat atau perkara hanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang kedua, janganlah sekali-kali mencuri hak orang lain. Ketiga, janganlah berzina. Kerana ketika itu tuan-tuan, amat-amat makruf jahiliyah, memang kerja mereka adalah menyekutukan Allah Subhanahuwataala, banyak melakukan perkataan bohtan, tipu, menipu, dan begitu juga mencuri, berzina. Dan kalau kita lihat yang berlaku pada hari ini, tidaklah jauh sangat apa yang berlaku pada zaman jahiliyah. Ini orang manggil ini pada zaman kita lah jahiliyah moden. Jahiliyah moden. Janganlah kamu membunuh anak kecil, anak kecil, dan ditanam hidup-hidup pada zaman jahiliyah. Yang kelima, janganlah kamu membuat pendustaan, itu dipanggil buktan, rekayasa tadi. Keenam, janganlah menderhaka, merosak kebaikan dan kebajikan yang diperintah agama disebabkan hendak mentaati atau takutkan hanya takutkan makhluk manusia. Jadi inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi hadis ini. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fil ahya'i minal amwat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ada satu soalan, silakan. Kau ada soalan untuk kita berkongsi, berbincang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafina umulika. Fi mazidah ya Rabbana al-kalhamdu kama yang berbagai lijalani wa jika wa azam sultanik. Allahumma ajab jamana haza jaman marhumah tafarruqana ba'da hadhi tafarruqan ma'asumah wala taja'alna fiha syafiyya wala matruda wala mahruma. Allahumma la sahlan illa ma ja'atau sahla wa tatajalul asir wa sahla insya'ta sahla. Allahumma suril islam wal muslimin wazila syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين وانصرنا على هؤلاء الذين يصدون عن سبيلك ويعادوننا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الحاقدين والغاشمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بدد شملهم فرد جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب هزم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تقبل الله منكم.